Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo bosku. Ini kenapa memakai ban steel bosku? Karena ini customer ini meminta ban steel karena lebih ringan dibanding bahan berbahan aspal. Karena kalau ban steel ini beratnya hanya 800 gram per lembarnya bosku. Nah sedangkan aspal ini per lembarnya beratnya 1,2 kilo bosku. Jadi perbedaannya cukup jauh per lembarnya. Ya. Memang kalau untuk hasil kedapan memang bagus bahan aspal sih menurut saya bosku. Kelebihannya bahan aspal ini terlalu berat kalau untuk dipasang pul. Nah ini pemasangan, proses pemasangan di area plafon. Untuk area plafon bosku ini menghabiskan bahan 5 lembar. Jadi 30 lembar itu bosku. Automat 5 lembar automat itu di fender kanan kiri belakang sama depan itu 5 lembar. Nah 25 lembarnya lagi lantai dasarnya bosku, itu pemasangannya padat rapat. Dan untuk plafon kami memakai double, jadi pertama lapisan aluminium foil, pertama lapisan bahan steel, maaf bosku, jadi pertama bahan steel. Setelah bahan steel ini pakai bahan aluminium foil karena customer meminta dipasang double agar cukup maksimal untuk meredam panas dan hujan. Ketika hujan lebat juga akan sangat berpengaruh ini bosku, daya redamnya. Biasa sebosku kalau untuk pemasangan butir rubber ini memakai roll karena untuk pemasangan roll ini akan lebih padat. Nah ini lapis kedua bosku, lapis kedua bahan aluminium foilnya nih. Jadi setelah steel lapisan keduanya bahan aluminium foil. Aluminium foilnya ini bosku bisa dilihat ini atas bawah, atas bawah, jadi cukup maksimal untuk meredam panas. Nah untuk meredam panas ini bosku ketika berkendara di siang hari bosku, jadi AC tidak terlalu terasa ya, karena wajar AC nya kan hanya tunggal, jadi bagian depan saja, jadi wajar bagian penumpang kurang dingin AC-nya. Nah solusinya ini bisa dipasang peredam di plafon. Oke bosku, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan bosku. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, oke bosku, tidak ada salahnya tekan tombol subscribe dan jangan lupa lonceng dan like-nya.